Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, teman-teman. Nah, pagi ini saya akan membuatkan konten pengecekan telur si besut fertil atau enggak fertilnya, teman-teman. Jadi telur itu embrionya bertumbuh atau tidaknya, kita akan cek sama-sama ya, teman-teman. Oke, saya matiin lampunya dulu. Nah, teman-teman, saat ini telur si besut sudah berumur kurang lebih 7 hari, teman-teman. Jadi saya harus ngecek secara rutin telurnya si besut, dimulai dari dari 7 hari. Apakah telur ini embrionya tumbuh atau tidak? Apakah telur ini layak untuk diteruskan, ditetaskan atau tidak? Saya mulai dari 7 hari, teman-teman. Nah, ini telur pertama, teman-teman. Nah, ini udah mulai kelihatan. Nah, udah mulai kelihatan embrionya hidup, teman-teman. Jadi ada hitamnya. Ada urat-uratnya, teman-teman. Itu kelihatan sekali ada urat-uratnya. Nah, ini telur pertama, teman-teman. Nah, kelihatan sekali. Alhamdulillah. Nah, ini telur kedua, teman-teman. Ini telur kedua, ini juga kelihatan tuh embrionya. Jelas sekali, teman-teman. Ini di hari ke-7 sudah seperti ini. Tuh, jelas sekali, teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini telur ketiga, teman-teman. Nah, ini juga sudah kelihatan seperti ini, teman-teman. Ini cikal bakalnya anak ayam atau embrio. Nah, ini telur keempat. Nah, ini juga udah ada, teman-teman. Tuh, sudah mulai hitam. Tapi ini sedikit sekali. Nah, ini nih. Ini dia, teman-teman, tuh. Nah, ini tuh dia tuh. Nah, kelihatan. Ini telur keempat. Nah, ini telur kelima, teman-teman. Ini juga sudah kelihatan tuh. Sudah ada perubahan. Nah, ini dia, teman-teman. Sudah ada perubahan tuh, kelihatan. Sudah mulai ada perubahan hitam-hitam. Ini telur kelima. Ini telur keenam. Nah, ini juga sudah ada perubahannya, teman-teman. Ini telur keenam, teman-teman. Kelihatan sekali telur keenam. Tapi ini baru sedikit, teman-teman. Nah, baru di bagian ini aja. Nah, ini telur ketujuh, teman-teman. Ini juga baru sedikit nih. Tuh, kelihatan baru sedikit. Ini telur berikutnya, teman-teman. Ini juga baru sedikit karena ini baru berapa hari, teman-teman, ini belum sampai 7 hari.
Jadi ada beberapa telur yang belum sampai 7 hari, teman-teman. Nah, ini udah lebih dari 7 hari sepertinya nih. Ya, ini sepertinya udah 7 hari ini, teman-teman. Jadi udah kelihatan. Kalau yang seperti ini biasanya udah 7 hari, teman-teman. Jadi ada tadi ada beberapa telur, ada 2 atau beberapa telur itu belum sampai 7 hari. Nah, ini juga udah 7 hari ini, teman-teman. Ini kelihatan sekali tuh. Nah, yang di belakang itu, yang 4 itu belum sampai 7 hari, teman-teman. Jadi berarti nanti saya akan cek kembali setelah 7 hari, teman-teman. Nah, teman-teman, demikianlah konten saya pagi ini tentang pengecekan telur. Setelah 7 hari saya cek telur masih besut, embrionya berkembang atau enggaknya, teman-teman, dan telur-telurnya layak untuk dilanjutkan, untuk ditetaskan atau tidak, teman-teman. Oke, sekali lagi nggak putus-putus buat teman-teman yang udah subscribe channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe juga silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video, teman-teman. Terima kasih.